Yuk. Gak muat nanti, Neng. Dengan kepiawaian lobi-lobi, dengan kemampuan berdiplomasi, ku tambahi juga dengan lagu-lagu India kesayangan Mak Eros. Paham kan, Mak Eros? Nih. Nehi nehi acabaya nehi nehi acabaya nehi. Tahu kau yang luluh dan lunak hati Mak Eros. Setuju Kang Baras. Yang ku jelaskan sama dia, apa untung ruginya kalau Bu Ines membuka kantor cabang di Ciraos? Banyak ruginya kalau dia tidak membuka kantor cabang. Tapi untungnya kalau dia membuka kantor cabang, berarti dia menciptakan lapangan kerja. Perekonomian Ciraos jadi bangkit. Tukang parkir, tukang cendol, tukang gado-gado, cilok dan lain sebagainya bisa berkumpul di sini. Ah, inilah keuntungannya Mak Eros. Nehi nehi acabaya nehi nehi. Tahu kau rupanya yang Mak Eros setuju kalau Bu Ines buka kantor cabang gitu. Setuju? Ya setuju atuh, Jang. Kang Barnas, Kang Barnas. Benar-benar luar biasa. Sesuai ini, Mak. Sesuai. Berkah. Iyalah, Jang. Waalaikumsalam. Sayang. Pak. Mama Zainab mana, sayang? Lagi nyiapin makan, Pak. Oh. Eh, sayang. Mama Zainab, perutnya masih sakit gak? Tapi tadi Jennifer lihat, Mama Zainab kesakitan, Pak. Terus? Ya, pas Jennifer tanya, bilangnya enggak. Mudah-mudahan emang enggak ya, sayang. Iya, Pak. Ya udah, Jennifer ke belakang dulu ya. Iya, sayang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu Inesnya mana? Bu Ines. Tadaaa. Kata Bu Ines, dia mau nuntasin belajar masak. Oh iya, Mak. Supaya nanti bisa masakin Aceng ya, Mak. Ngarep. Maksud Aceng. Ya, ah, Mama. Udah. Ayo kita makan. Ayo. Silakan, Bu Ines. Iya. Wow, spesial bener ini makanannya. Ini yang bikin juga Bu Ines. Ward, Edward. Enakan ya? Iya, Nek. Woi. Ya. Mak, ini tahu dong, Mak. Ini Ibu Ines yang masak. Aduh, Mak. Ayo makan yuk. Ayo.
Yang namanya kelakuan goceng sama sarkum itu. Menitega ya, Pak. Namanya juga orang miskin. Pasti cari uang, cari komisi. Si goceng itu pasti udah ngebujukin Bu Ines terus supaya mau buka cabang di sini. Goceng juga berkong kali kong dengan tukang bolu. Kemudian Bu Ines terjebak dan akhirnya buka cabang di Ciraos ini. Ini permainan tingkat RT. Tak eta, Pak. Orang miskin teh memang... Sebentar. Debi, Neng. Kamu di dalam ya? Ada apa, Mah? Gak ada apa-apa. Sok masuk lagi. Iya, Mah. Terus-terus, Pak. Ya udah. Mereka berhasil. Dapat komisi bagi dua. Papa dapat. Mama. Maaf. Ya udah biarin aja lah. Tukang bolu sama tukang kolek. Biar punya pegangan uang. Komisinya 100.000, Pak. Betul sekali. 50-50. Maksudnya bagaimana? Ya, Esi cuma mau tahu aja. Ya, Aceng cuma bilang boleh buka kantor cabang PJTKI Maeros, tapi di luar Ciraos. Nggak ada syarat lain? Memangnya harus ada syaratnya, Neng? Ada apa sih, Neng? Ah, beneran? Beneran apa? Neng? Ya udah tuh, ah. Biasa aja. Esi ke belakang dulu. Cucu serius, Ce. Kang Idan minta tolong Cucu ngomong sama Cece. Cucu, pasti tadi kamu ketemuan yuk sama Kang Junet sayang yuk. Tut, Cucu lagi serius ini, Tut. Aku juga serius, Cucu. Tut, ah. Kamu tuh kalau mau ngeledekin harus lihat-lihat situasi dong. Jangan orang lagi serius, kamu malah ledekin. Oh, dengerin mama kamu, bener, Ce. Bener, omelin yang kayak gini, Ce. Cu. Kamu serius? Yang nyuruh kamu ngomong sama Cece, Kang Idan? Serius, Cek? Bukan Kang Junet sayang. Cek, Cece serius ini, Cek? Iya, Cece juga serius. Bukan Kang Junet sayang, kan? Cece mah sebel, Cucu kalau kayak gini, Cucu lagi serius, Cek. Udah, Cucu pulang aja. Ngambek kan orangnya. Ah, jangan ngambek-ngambek. Anak gadis nggak baik ngambek-ngambek. Nanti Kang Junet sayang nggak mau lagi, loh. Cek. Iya. Nanti Cece bilang sama Bu Ines. Harusnya mah mau si biasanya Bu Ines. Moms. Om Idan keren yuk, Moms. Gercep. Ya iya tuh. Kang Idan makan bisnismen sejati. Kalau Kang Junet sayang. Calonnya Cucu. Suaranya udah tau udah punya anak berisik. Mams, teriak aja. Aduh, cucu. Cok, kalau mau bahas soal Kang Junet udah. Cucu. Bukan. Enggak. Bukan. Terus maksudnya bagaimana? Ya ini sih cuma feeling Esi aja ya, A. Ma Eros pasti ngajuin syarat lain. Kenapa Esi mikir kalau nanti semua yang berangkat itu harus minta izin sama Ma Eros ya? Serius, Cek? Ya serius, Cuk. Bu Indah sendiri yang ngomong sama Cece, ada Atih juga di situ. Terus Cece bilang apa? Ya kaget. Kalau Kang Aceng sama Kang Akung?
pas Bu Idas lagi bicara begitu, Kang Aceng lagi keluar, kayaknya malah lagi nelpon Kang Akung ngasih tahu kalau boleh buka kantor sama Mak Ero.